Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Ketemu lagi bersama kami channel Aron Misteri. Kali ini kami akan membahas misteri Pelabuhan Ratu yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan klik tombol subscribe, like, dan share jika video ini menarik bagi kawan-kawan. Pantai Satu ini termasuk pantai yang paling horor di wilayah Jawa Barat. Konon, di tengah laut, Pantai Pelabuhan Ratu terdapat pintu gaib menuju kerajaan mistis milik Ratu Pantai Selatan. Sama halnya dengan Pantai Parangkritis. Para wisatawan pun tidak dianjurkan mengenakan baju hijau saat main ke pantai. Selain itu, lantaran ombak yang tinggi ada larangan untuk berenang. Namun, di balik keindahan alamnya, Pelabuhan Ratu menyimpan sejuta mitos yang menyelimutinya. Salah satunya adalah Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul dianggap sebagai ratu penguasa gaib di laut Pantai Selatan. Menurut legenda dan kepercayaan, Pantai Pelabuhan Ratu adalah salah satu gerbang gaib untuk menuju ke dimensi lain Nyi Roro Kidul. Di Pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, setidaknya ada 4 mitos yang dipercaya masyarakat dan menjadi pantangannya. Tentu, semuanya berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Kamar 308 Nyi Roro Kidul. Kisah angkernya Pantai Pelabuhan Ratu kian terkenal. Terasa dengan kehadiran sebuah hotel di tepi pantai yang bernama Inna Samudra. Kamar 308 tersebut ternyata masih ada kaitannya dengan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Menurut cerita dari sang pemandu kamar 308, kamar khusus tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan perjanjian yang terjalin antara Presiden Soekarno dengan Nyai Roro Kidul. Berdasarkan penuturan dari pemandu kamar 308, Abah Jainal, adanya kamar khusus 308 berawal dari pertemuan Presiden Soekarno dengan Nyi Roro Kidul yang diadakan di Karang. Setelah pertemuan tersebut, pada tahun 1962, Presiden Soekarno langsung memulai proyek pembangunan Grand Inna Samudra Beach untuk memenuhi perjanjian kepada Sang Ratu Pantai Selatan. Banyak versi cerita mengenai fungsi dan kegunaan kamar 308 ini. Di hotel ini menyediakan kamar khusus untuk Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Kamar bernomor 308 itu didesain dengan interior berwarna hijau karena Nyi Roro Kidul konon memang menyukai warna hijau. Di dalam kamar yang dibuka untuk umum itu terdapat lukisan Nyi Roro Kidul yang ukurannya cukup besar. Bahkan ada juga para tamu yang datang untuk meletakkan sesaji di kamar tersebut. Pintu gaib di tengah laut. Pantai Parangkritis dan Parangkusumo disebut-sebut sebagai pintu masuk ke kerajaan Nyi Roro Kidul. Konon pintu gaib tersebut berhubungan dunia manusia dengan dimensi lain di alam Nyi Roro Kidul. Banyak kasus orang tenggelam di pantai tersebut dipercaya karena ditarik ke dalam kerajaan Nyi Roro Kidul. Benar atau tidaknya kepercayaan itu masih dipercaya banyak masyarakat. Pantangan menggunakan pakaian berwarna hijau. Sedulur pernah mendengar pantangan ini. Jika sedulur ingin mengunjungi Pantai Pelabuhan Ratu atau pantai-pantai selatan Pulau Jawa, dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau. Mitos yang beredar, jika ingin terhindar dari musibah, pengunjung pantai harus mematuhi peraturan ini untuk tidak menggunakan pakaian berwarna hijau. Alasannya tentu saja karena hijau disebut sebagai warna favorit Nyi Ratu Roro Kidul. Sehingga, sebagai tamu, para pengunjung diharapkan menghormati tuan rumah. Singgasana
Nyiroro Kidul di Karang Hau. Salah satu sejumlah pantai di Teluk Labuhan Ratu yang disebut Angkara adalah Karang Hau. Padahal pantai ini menawarkan panorama bebatuan karang yang luar biasa indahnya. Namun ada cerita mistis. Pelabuhan Ratu yang sangat kental dengan Karang Hau ini. Salah satu tebing yang terletak di pantai ini merupakan tempat di mana Dewi Kadita menceburkan diri ke laut karena frustasi dengan penyakit kulitnya. Setelah menceburkan diri ke laut, penyakit kulit Sang Dewi memang menghilang, akan tetapi ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu dia harus menjadi penguasa laut selatan atau dikenal dengan Nyiroro Kidul. Batu-batu karang di pantai Karang Hau ini disinyalir sebagai singgasana goib sang ratu. Masyarakat di sekitar Karang Hau dipercaya bahwa Nyiroro Kidul menjaga wilayah pantai Karang Hau. Di bulan April biasanya masyarakat mengadakan ritual hari nelayan untuk mengucapkan syukur atas hasil tangkapan yang melimpah. Ritual ini ditandai dengan menghanyutkan kepala kerbau ke tengah laut.